Nasib artis cerai istri dihamili pria lain. Ini tuai karma, dulu melarat tidur di rumah penuh tikus. Masa lalu, seorang artis sekaligus musisi ini tak akan mudah dilupakan oleh publik. Nasib rumah tangganya pernah cukup menyita perhatian saat masih panas-panasnya isu berkembang dulu. Seorang artis dan musisi terkenal Indonesia terpaksa menjalani hidup melarat pasca dicerai istri. Musisi ini bahkan sampai harus merasakan hidup di sebuah rumah yang juga dijadikan toko. Dilansir dari tribunjatim.com, kehidupannya mulai berubah sedikit demi sedikit setelah memutuskan untuk menikah kembali. Tentu saja Anda tak akan asing dengan jalan hidup dari artis sekaligus musisi Anang Hermansyah. Mengingat masa lalu, semua orang menyadari apa yang pernah terjadi dengan Anang Hermansyah. Anang dulu membangun rumah tangga dengan Krisdayanti. Penyanyi dan musisi produser musik ini punya rumah tangga yang cukup harmonis kala itu. Keduanya memiliki dua orang anak yang masing-masing kini menjadi anak artis ternama. Namun, nasib Anang pernah terpuruk setelah bercerai dari Krisdayanti. Penyanyi dan diva Krisdayanti menjalin hubungan terlarang dengan seorang pengusaha asal Timor Leste. Kala itu hubungan antara Kade dan Rao Lemos disembunyikan dari publik. Pada akhirnya, rumah tangga Anang dan Krisdayanti tak bisa lagi dipertahankan dan mereka pun bercerai. Tak lama pasca perceraian, Kade langsung menikah dengan Rao Lemos. Bahkan isu beredar menyebut, kala itu Krisdayanti telah mengandung buah hatinya dengan Rao Lemos. Tidaklah lama setelah menikah, Krisdayanti langsung dikaruniai anak ketiganya, Amora Lemos. Sedangkan kala itu nasib Anang sangatlah terpuruk dan melarat. Anang harus hidup dua anaknya dan tinggal di ruang toko atau ruko yang kala itu disewanya. Anang memutuskan untuk keluar dari rumahnya dengan Krisdayanti dan berjuang hidup dengan dua orang anaknya, Aurel dan Ajriel Hermansyah. Hidup Anang sontak mulai berubah setelah bertemu penyanyi cantik Asanti. Keduanya menjalin hubungan serius hingga berakhir dalam pernikahan. Anang dan Asanti pun menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sempat Anang mengenang perjuangannya bersama anak-anaknya dari Krisdayanti pasca perceraian. Setelah memutuskan bercerai, Anang Hermansyah sempat terpuruk. Tak banyak yang tahu karena Anang Hermansyah tidak pernah secara belak-belakan dulu menceritakan kondisi ekonominya. Mantan suami Krisdayanti itu menyebut, nyatanya hanya memiliki harta tak lebih dari satu buah motor second. Tentu saja hal ini menjadi sangat berbeda dengan kondisi Rao Lemos, kekasih dari Krisdayanti kala itu. Anang Hermansyah rupanya belak-belakan hanya memiliki harta uang sejumlah 10 juta rupiah ketika memilih pindah dan tinggal di ruko usai bercerai dengan Krisdayanti. Dengan uang 10 juta tersebut, ia harus menafkahi kedua buah hatinya. Aduh gila, ini uang 10 juta rupiah. Aku harus nanggung rokok ini 40 juta rupiah per bulan, ucap Anang Hermansyah dengan mengeluh. Kendati demikian, Anang juga tak berani jika harus meminta uang kepada Krisdayanti. Gak mungkin gue minta ke ibunya mereka, kan malu, pungkasnya. Namun kini kehidupan seorang Anang Hermansyah justru terbilang cukup sukses dan bak menyaingi kehidupan Krisdayanti dan Rao Lemos. Anang punya rumah megah bak istana. Anang juga kini masuk jajaran sebagai artis terkaya di tanah air. Apalagi setelah dirinya sempat menduduki kursi sebagai anggota DPR RI. Anang Hermansyah memperlihatkan kesuksesannya dari kondisi rumah hingga gaya hidup dan liburannya saat ini. Bersama dengan Asanti, Anang memang berubah menjadi pribadi yang memanfaatkan bisnis dengan baik. Hidup Anang Hermansyah kini memang bisa dikatakan sangatlah berubah. Mendapatkan karma yang baik, bahkan Anang punya hubungan yang semakin membaik dengan Krisdayanti. Hal tersebut misalnya tampak dari momen kebersamaan Anang dan Krisdayanti saat lahiran anaknya Aurel, yang kini sudah berstatus sebagai seorang kakek dan nenek. Pada Selasa 22 Februari 2022 kemarin, Aurel Hermansyah resmi melahirkan anak pertamanya dengan Atta Halilintar. Aurel melahirkan dengan prosesi sesar disaksikan oleh Atta
dan ditunggu kedua orang tuanya secara langsung. Tampak jelas Anang dan Krisdayanti memperlihatkan kekompakan dan keharmonisan keluarga. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.